kita harus ke dukun cepat-cepat. Ayo. Woi, cepat. Bapak, saya lagi buru-buru. Waduh, kita nabrak orang ya. Yo, what's up guys, kembali lagi dengan Molly Bran. Nah, kali ini kita main Upin Ipin lagi ya teman-teman. Yeay. Nah, di episode kali ini Upin Ipin akan menceritakan tentang Upin saat bayi guys. Kalian penasaran kan gimana saat Upin bayi? Ya, Ipin gak diajak ya, karena Ipin belum lahir guys. Jadi di sini ceritakan Upin aja. Dasar kan kamu adik, aku abang, yo. Oke guys, kita mulai ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like dulu ya teman-teman video ini. Oke? Oke. Ayo kita mulai. Kisah Upin masa bayi guys. Masa bayi. Waduh, ini bisa hebat banget ya ada ceritanya ya guys. Si Upinnya nggak ada, waduh. Pada pagi yang cerah, Ibu Upin sedang mencuci piring nih guys. Waduh, cantik banget ya guys. Tiba-tiba, tolong mas, tolong. Waduh, Ibu Upin jatuh guys, minta tolong. Waduh, kasihan banget. Kenapa bu, kenapa? Wah, ini suaminya ini nih guys, ibunya Upin. Bapaknya Upin dong. Tolong bawa ibu ke rumah sakit. Waduh, aku nggak punya duit. Ya udah, aku panggil dukun dulu ya guys. Waduh, nggak punya duit guys untuk lahiran. Ya udah cepet. Aduh, kasihan banget ya guys. Ya kita miskin sih guys. Udah naik motor muda pergi ke Mbah Dukun. Oke guys, kita demi ibunya Upin. Ibunya Upin. Ini kan suaminya ibunya Upin, berarti ini bapaknya Upin ya guys. Waduh, kita harus nyelamatin istriku. Oh yuk, jom. Oke, kita harus ke dukun cepat-cepat. Ayo. Woi, cepat. Bapak, saya lagi buru-buru. Waduh, kita nabrak orang ya. Udah biarin ya. Kita lagi buru-buru nih. Anak pertama, guys. Waduh, nah dia badukunya. Oke. Oke. Aku ditabrak. Oke. Hap. Pak, tolong ibu saya. Soalnya mau melahirkan. Tapi ada uangnya kan? Waduh, nggak ada uangnya lagi. Minta uang dukun, guys. Soal itu aku nggak punya duit. Tapi tolong ya, Mbak Dukun. Waduh. Oke, kali ini gratis ya. Ayo ke sana. Wah, baik banget guys. Mau nolongin. Makasih ya. Ayo, ayo. Waduh, cepetan. Ayo, buru-buru nih. Ayo, Pak. Cepetan, Pak. Nanti keburu hilang anak saya, Pak. Sesampai di rumah. Tahan, Bu. Tahan. Waduh. Buset dah. Badukunya ngeliat api tuh. Dan Upin pun lahir. Buset dah. Ada badukun itu. Nggak ditutupin apa? Sensor. Pluk. Waduh, Upinnya lahir guys di lantai. Pantesan palanya botak tuh guys, diinjak sama ibunya. Dan 5 tahun kemudian, aku belum mandi tak tuntang. Buset, Upin lagi. Aduh, kenapa ini bandel banget sih Upin? Masih bayi padahal guys. Woi Upin, turun, nanti lu jatuh. Tuh kan ibumu marah Upin. Nggak mau ah. Aduh, Upin bandel guys. Waduh, jangan tiru ya guys. Waduh, ini Ipin jangan ditiru nih, pokoknya belum lahir Ipin. Kabur. Wah, Upin bandel guys. Kabur dia Upin. Tuh kan, orang tuanya khawatir. Waduh, si Upin ini bandel ya guys. Udah, biarin ah, ntar juga dia pulang. Kata bapaknya Upin guys. Aduh, capek dikejar-kejar emak sama babe. Aha, mending bakar kebun micin aja ah. Waduh, kebun micin mau dibakar guys. Ambil senjata ini dan bakar kebun micin. Waduh, bandel guys, udah kecil aja kita harus bakar. Ini kebun micin. Oke, buahnya micin ya guys. Ya udah, kita bakar aja, yang punya nggak tahu siapa. Musnahkan. Woi, kebun micin gua. Wah, ada yang punya guys. Waduh. Kabur. Kabur guys Upin. Wah, jahat sekali Upin. Aha, sekarang punya pohon kelapa. Aduh, ini apa lagi nih Upin? Jangan bandel Upin, pulang mendingan. Hap. Terbang. Aduh, ini anak alien dasar. Enak ya kelapa rasa upil. Buset, maling guys, maling kelapa. Woi, bocah tuyul, turun lu. Wah, yang punya marah kan? Serang bapak itu. Buset dah. Jangan berantem sama orang tua. Pak, saya masih bayi, Pak. Jangan ditelawan, Pak. Hei, bapak. Ya udahlah. Oke, jangan ditiru guys. Waduh nih, Upin lagi jago karate guys. Kita ngelawan bapak-bapak. Oke, bapak. Oke, kabur. Bapaknya pingsan guys. Kabur. Waduh, mukanya alien guys, serem banget ya. Hap. Widih, ada sepeda nih. Ambil ah. Nolong sepeda. Oke, siap. Mana sepedanya, kita ambil.
Woi, sepeda gua, woi. Mana lagi tuh? Woi, woi, ngejar, guys. Waduh, ada yang punya sepeda. Awas kabur, guys. Mana, mana, mana. Aduh, 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 aduh. Wah, dia ngejar, guys. Ah, si Upin bandelnya. Udah, biarlah. Yang penting kita dapat sepeda, guys. Mana rumah kita? Oke, nih rumah kita di sana, guys. Waduh, babe nanti nyariin nih sama ibu. Oke, jom, 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 balik, balik. Aduh, kita udah main nih. Udah jahilin orang banyak. Oke, hap. Aku pengen punya adik nih. Capek jadi abang terus. Dari mana saja kamu? Waduh, orang tuanya Upin marah, guys. Gak bisa jawab, guys, Upinnya. Sini, bapak pukul pakai rotan. Ya ampun, dipukul, guys. Waduh. Ampun, pak, ampun. Bukan nakal, aduh. Tuh, rasain. Ampun, pak. Di atas meja, guys, dipukul ya, guys. Waduh, ini jahat banget bapaknya Upin. Waduh, yang apa-apa lah. Wah, ibunya nonton TV, santai guys. Dan begitulah kisah masa Upin bayi. Yeay. Oke guys, sudah kelar ya guys. Sekian dari saya, Sandy Gaming yang buat ya guys. Oke guys, sudah kelar. Jangan lupa subscribe, like, and comment-nya teman-teman. Oke. Dadah.